Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Assalamualaikum. Okey, bersama saya lagi Kristina hari ini di slot Sirah Time. Kita akan bersambung berkenaan topik biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Jadi sementara tu kita tunggu yang lain masuk. Dan macam biasa, saya berada di showroom Arayin Hijrah Global Sendirian Berhad. Okay, jadi anda yang berada di live di IG dan Facebook, anda boleh share live ni pada kawan-kawan. InsyaAllah kita kongsi ilmu berkenaan topik hari ni, iaitu isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi anda semua dah bersedia ke, dah get ready ke buku nota yang perlu untuk kita mengetahui lebih dalam berkenaan isteri-isteri Rasulullah. Okey, sebelum kita mulakan kita punya perkongsian hari ini, insya-Allah kita mulakan dengan Al-Fatihah dan doa kita. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Insyaallah kita akan sambung hari ini. Semua bersedia? Mungkin hari ini saya akan ambil masa anda dalam setengah jam atau lebih sikit. Kita akan kongsikan dan fokus berkenaan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak tanya, siapa yang tahu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Okey. Boleh kongsikan untuk anda yang tahu? Berapakah orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan nama-nama isteri Rasulullah yang anda tahu. Ha. Okey. InsyaAllah hari ini perkongsian saya mungkin akan agak ringkas. Kita tak pergi detail kepada isteri Rasulullah ni, sejarah dia macam mana. Kita akan ringkaskan sahaja mana yang penting dan mana yang perlu anda tahu. Okay, insyaAllah. Okay, jadi hari ini saya akan kongsikan berkenaan isteri Rasulullah dalam 11 orang. Okey. Jadi kita mulakan dengan yang pertama, iaitu Siti Khadijah. Okey, Siti Khadijah. Okey. Okey. Saya selalu perasan orang banyak confuse kedudukan ataupun giliran isteri Rasulullah. Yang pertama Khadijah, lepas tu orang akan cakap yang kedua Aisyah, yang ketiga Zainab. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya nak anda cuba share. Betul tak giliran tersebut dan giliran yang sebenarnya macam mana? Siapakah isteri Rasulullah yang pertama, kedua dan ketiga mengikut turutan? Sebab saya perasan ramai yang ketinggalan seorang isteri Nabi. Sebab biasa kita dengar Khadijah, Aisyah, Zainab. Kan? Okey, saya mulakan. Yang pertama pastinya lah Khadijah binti Khuwailid. Okey, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okey, nama penuh beliau adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisiyah Al-Asadiyah. Okey. Ya, betul Kak Julie. InsyaAllah ada yang jawab betul. Yang kedua isteri Rasulullah adalah Saudah. Lepas ni kita selesai tentang Khadijah, insya-Allah saya akan ceritakan. Okey.
Jadi ayah Khadijah ni bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dan ibunya Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham bin Haram bin Rawahah. Dan bertemu nasab lah. Bertemu nasab ibu dengan bapanya di Qusay. Sebab nama ayah saya dah kenal Khadijah bernama Qusay kan. Ada juga nasab yang bertemu dengan ibunya, iaitu Qusay. Okay. Berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian baginda SAW. Ketika itu, beliau berusia 40 tahun dan Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Okay. Jadi, Khadijah ni merupakan perempuan pertama yang masuk Islam, yang memeluk Islam. Dan juga perempuan yang pertama yang melamar Rasulullah SAW sebagai suami. Okay. Assalamualaikum yang baru masuk. InsyaAllah hari ini topik kita berkenaan dengan isteri-isteri Rasulullah. Okay. Jadi siapa yang boleh ikut kita punya live hari ini, boleh stay dan take note apa yang penting, InsyaAllah. Okay. Dan yang kedua tadi, macam yang Kak Julie cakap tadi, isteri kedua baginda Nabi Muhammad SAW adalah Sa'udah. Dan nama penuhnya adalah Sa'udah binti Zam'ah bin Qais. Okey. Ayahnya bernama Zam'ah bin Qais, manakala ibunya bernama Syamus binti Qais. Okey. Jadi, Sa'udah ni merupakan perempuan pertama yang dikahwini oleh Rasulullah, yang dinikahi. Sebab apa? Sebab Khadijah isteri yang pertama, tapi Khadijah ni melamar Rasulullah. Tapi sebaliknya dengan Sa'udah, Sa'udah ni dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, Sa'udah ni pernah berkahwin dengan As-Sakran bin Amru. Dan mereka berdua ni sewaktu bersama-sama berhijrah ke Habsah, mereka memeluk Islam. Okay. Jadi pada satu hari, nak dikongsikan ni, pada satu hari macam mana Sa'udah ni boleh berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW? Sa'udah ni bermimpi seolah-olah Rasulullah SAW bersama-sama dengannya lalu menceritakan kepada suaminya. Bila dah diceritakan kepada suaminya, apa yang suaminya kata? Maka satu hari, jika aku mati dan jika aku akan mati dan kau pula akan berkahwin dengan Muhammad, kiranya suaminya mengizinkan dan membenarkan Sa'udah ni berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW jika benar mimpi Sa'udah tu. Okay. Shida Rose, InsyaAllah, Alhamdulillah, berkongsi banyak tu dengan susunannya. Okay, kita tengok lepas ni. Okay. Yang pertama Khadijah, yang kedua adalah Sa'udah. Okay. Jadi pada malam yang lain pula, Sa'udah bermimpi lagi bahawa bulan jatuh ke atas ribanya. Dan Rasulullah SAW pernah menceraikan Sa'udah ni pada tahun ke-8. Kemudian dia membawa pakaiannya dan duduk di tengah-tengah jalan yang selalu dilalui oleh Rasulullah ke masjid. Dan apabila tercampak dengan Rasulullah, beliau terus menangis dan terus berkata, "Ya Rasulullah, adakah aku ini ditakdirkan di dalam Islam untuk melakukan kesalahan?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Tidak." Lepas tu Sa'udah katakan lagi, "Kalau begitu rujuklah aku." Dia minta rujuk balik kepada Rasulullah setelah Rasulullah menceraikannya. Jadi Rasulullah pun rujuk semula dengan Sa'udah dan menjadikan hari-hari Sa'udah ni menjadikan hari-hari dia untuk Aisyah. Demi Allah, katanya, tiada matlamat lain bagi Sa'udah ni selain menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalulah. Okey. Jadi dikatakan pada Rasulullah lagi, "Ya Rasulullah, hari-hariku akan ku habiskan untuk Aisyah radhiyallahu anhu dan kamu bebas bersamanya." Dia tak kisah, dia asalkan dia tak diceraikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang dia nak, cuma nak menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu Rasulullah menciumnya, maka turunlah ayat Allah daripada surah An-Nisa ayat 128. Okey. Jadi maksudnya adalah, "Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus, iaitu kebencian, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka, iaitu suami isteri,
membuat perdamaian di antara mereka berdua secara baik kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Okay? Sedang sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau betul ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha Mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Okey, jadi itulah ayat Allah yang Allah turunkan setelah Saudah mengatakan bahawa dia akan habiskan waktu-waktunya untuk Aisyah dan diberi kebebasan bagi Nabi Muhammad untuk sentiasa bersama dengan Aisyah. Okey, jadi Saudah dan penurunan ayat berkaitan hijab. Okey, ada satu kisah berkenaan dengan Saudah dan hijab. Pada satu hari, Saudah keluar mencari barang keperluan tanpa menutup kepalanya menyebabkan dia dikenali semua orang. Okay? Lalu Umar pun perasan Saudah ni dan Umar menegur beliau. Dan dia kata, "Wahai Saudah, aku mengenalimu." Lalu Saudah terus pulang dengan keadaan malu dan diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat daripada surah Al-Ahzab yang berbunyi, macam maksud je. Okay. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Itu ayat dari Allah yang menurunkan berkenaan dengan hijab. Okay. Okay. Jadi Saudah ni juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ni wafat di akhir pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika berusia 54 tahun. Okey. Habis berkenaan isteri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Okey. Nama penuh Aisyah adalah Aisyah binti Abu Bakar bin Abi Kuffa Uthman bin Amir bin Ka'ab Al-Tamimi Al-Quraisi. Okay, gelaran bagi ayah Aisyah ni semua tahulah, Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Dan ibunya bernama Ummu Rumman binti Amir bin Waimar, dari kalangan orang yang ternama juga. Okay. Daripada kalangan bangsa Quraisy. Dan Aisyah ni keistimewaan dia adalah beliau merupakan satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Rasulullah. Macam kisah Saudah tadi merupakan isteri orang sebelumnya. Okay. Selepas suaminya meninggal dunia, iaitu As-Sakran, lalu beliau mengahwini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Macam tu. Okay. Jadi Aisyah ni semula. Aisyah ni merupakan satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Aisyah ni juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau juga digelar sebagai As-Siddiqah binti As-Siddiq. Siddiqah binti As-Siddiq. As-Siddiq tu ayahnya lah, iaitu Abu Bakar. Okay. Jadi Rasulullah SAW menggelar dia sebagai Ummu Abdullah sebab nama lain bagi Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah. Okey. Kenapa Rasulullah SAW menggelarkan dia Ummu Abdullah? Sebab Aisyah ni adalah ibu saudara kepada Asma. Okey. Okey, jadi seterusnya. Okey. Proses macam mana Rasulullah, bukanlah proses kan, cerita sikit macam mana Rasulullah nak meminang Aisyah ni. Rasulullah mewakilkan Khawlah binti Hakim untuk meminang Aisyah. Okay. Ketika tu Sayyidatina Aisyah baru saja berusia 6 tahun semasa diakad bersama Rasulullah, dan Rasulullah bersamanya 3 tahun selepas itu. Okay. Jadi apa kelebihan Sayyidatina Aisyah ni? Yang pertama adalah Rasulullah SAW tidak pernah menikahi anak dara selainnya. Itu yang pertama yang orang tahu. Dan yang kedua adalah Rasulullah SAW tidak pernah berkahwin dengan anak orang yang bersama-samanya berhijrah.
maksudnya Abu Bakar sentiasa mengikuti Rasulullah SAW berhijrah, dan anak Abu Bakar inilah satu-satunya yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Okey. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dari 7 petala langit kepadanya bagi membersihkan dirinya dari fitnah. Okey. Dan yang seterusnya, Malaikat Jibril alaihi salam turun dari langit menyerupai wajah Aisyah lalu berkata kepada Rasulullah SAW, kawinilah aku, sesungguhnya aku adalah milikmu. Okey. Itu adalah kelebihannya. Kelebihan Aisyah ni banyak. Jadi, take note. Okey, kenapa? So, nanti bila orang tanya kenapa Aisyah ni nampak istimewa daripada Nabi. Jadi anda tahu kenapa dan anda boleh sampaikan kepada orang. Sebab ini adalah input baru juga untuk saya. InsyaAllah. Kita akan kongsikan banyak lagi. Okey, seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama pada satu bekas berkongsi dengan Rasulullah SAW lah. Okey, seterusnya Rasulullah SAW sedang solat dan dia berada di antara kedua tangannya dan tidak pernah dilakukan terhadap isteri selain Aisyah. Seterusnya, aku berada di sisinya ketika turunnya wahyu dari Allah pada waktu Rasulullah SAW menerima wahyu. Waktu tu Aisyah yang ada di sisinya. Okey. Pada kisah Nabi Muhammad menerima wahyu itu sendiri. Okey. Dan yang terakhir, kelebihan tentang Aisyah. Rasulullah SAW dikubumikan di rumah Aisyah. Beliau antara perawi hadis Rasulullah SAW yang terbanyak. Yang terbanyak. Dan Aisyah ni juga wafat pada malam Selasa 19 Ramadhan tahun ke-58 Hijrah dan disembahyangkan oleh Abu Hurairah alaihissalam. Ketika itu beliau berumur 66 tahun. Okey. Aisyah wafat pada usianya 66 tahun. Okey. Okey. Yang keempat, isteri Nabi Muhammad yang keempat, iaitu Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Okey. Jadi Hafsah ni anak kepada Umar bin Al-Khattab lah. Okey, jadi ibu kepada Hafsah ni bernama Zainab binti Maz'un bin Wahab. Beliau merupakan adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah bin Umar juga. Gelaran pada Hafsah ni adalah Hafizatul Mashab, iaitu penjaga Al-Quran. Okey, sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Hafsah telah berkahwin dengan Khanis bin Khazafa Al-Sahami. Okey. Dan pernah diceraikan dan dirujuk semula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab apa dirujuk semula? Hafsah dirujuk semula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah. Okey. Dan beliau wafat pada tahun ke-45 Hijrah waktu pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan dan disembahyangkan oleh Marwan bin Al-Hakim. Okey. Dan dikebumikan juga di sebelah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, iaitu merupakan adik-beradik dia lah. Okey. Dan isteri yang ke 5, isteri yang kelima adalah Zainab. Baru Zainab. Okey, Zainab binti Khuzaimah. Okey. Nama penuh Zainab adalah Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith Abdullah bin Umar bin Abdul Manaf. Okey. Dan gelaran bagi Zainab adalah Ummul Masakin, yang bermaksud ibu orang-orang miskin. Okey. Beliau hanya sempat hidup bersama Rasulullah selama 3 bulan. Okey, ini pendapat. Ini antara pendapat-pendapat inilah. Okey, walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan juga 8 bulan, ada yang mengatakan setahun. Banyaklah pendapat dia kan berkenaan dengan berapa lama Zainab hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat pada umur 30 tahun dan dikebumikan di tanah perkuburan Baqi' Madinah. Kebanyakan isteri-isteri Rasulullah di
dikebumikan, dikebumikan di perkuburan Baqi' Madinah. Okey. Dan isteri yang seterusnya tadi Khadijah, Saudah, Aisyah, siapa lagi? Hafsah. Hafsah. Tak bergerak pula. Zainab. Dan seterusnya yang keenam adalah Hindun. Hindun binti Abi Umayyah. Atau nama sebenarnya adalah Suhail. Sebenarnya okey. Atau nama sebenarnya adalah Suhail bin Mughirah bin Abdullah bin Amru bin Makhzum. Okey, gelarannya ialah Ummu Salamah. Okey. Bapanya adalah Abi Umayyah dan ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabiah. Beliau telah berkahwin, baginda telah berkahwin dengan Abu Salamah. Ini topik lain. Okey. Kemudian sama-sama sebelum berkahwin dengan Rasulullah, beliau telah berkahwin dengan Abu Salamah, betul. Okey. Maafkan saya. Okey. Kemudian masa mereka berkahwin pada zaman jahiliah lah. Okey. Dan seterusnya sama-sama memeluk Islam, sama macam kisah Saudah tadi. Kemudian berhijrah, selepas memeluk Islam tu mereka berhijrah ke Habsyah. Lalu dia kehilangan suami dia, yang mana dia akan janji pada suami dia, dia akan cari suami yang lebih baik. Lalu berkahwinlah Hindun ni, Hindun dengan Rasulullah SAW. Okey. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW adalah yang terbaik di kalangan manusia seluruhnya. Dan akhirnya berkahwinlah dia dengan Rasulullah SAW. Dan Hindun ni juga adalah antara perawi hadis Rasulullah SAW yang banyak kerana kecerahan akalnya. Dan dia wafat pada 59 Hijrah di hari Ashura, selepas mendapat tahu kematian berkenaan dengan Husain bin Ali di Karbala. Okey, yang ketujuh, isteri Rasulullah SAW yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy. Okey. Bapanya adalah Jahsy bin Rabab dan ibunya adalah Amimah binti Abdul Muttalib. Okey, beliau merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW dari ibu saudaranya. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 10 hadis dari Rasulullah SAW. Okey. Ada beberapa isteri Rasulullah SAW untuk pendahuluan anda telah menjadi meriwayatkanlah hadis-hadis daripada Rasulullah SAW sendiri, dan yang paling banyak antaranya adalah Aisyah. Okey. Dan seterusnya berkahwin dengan Zaid bin Harithah, itu anak angkat Rasulullah. Kemudian diceraikan oleh Zaid. Seterusnya berkahwin dengan Rasulullah. Kenapa berlaku begitu? Berlaku perkara ini adalah situasi ini kerana untuk sebagai untuk dijadikan hukum bahawa membolehkan mengahwini bekas isteri kepada anak angkat sendiri. Kiranya macam ada situasi satu masa kalau kita perlu mengahwini bekas isteri kepada anak angkat sendiri, jadi dibolehkanlah. Dan Zainab wafat pada tahun ke-20 Hijrah dan disembahyangkan oleh Umar Al-Khattab dan dikebumikan di Baqi' juga. Okey. Seterusnya adalah Juwairiyah binti Haris. Okey. Nama sebenarnya adalah Barrah dan Rasulullah SAW memanggilnya Juwairiyah. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW, beliau telah berkahwin dengan Musafiq bin Safwan Zishafar yang telah syahid pada peperangan Marisik, okay, pada tahun ke-5 dan ke-6 Hijrah. Beliau berkahwin dengan Rasulullah SAW di hari peperangan Al-Marisik. Ketika itu, Juwairiyah ni berumur 20 tahun. Okay. Okey, apa kelebihan Juwairiyah? Juwairiyah ni adalah seorang yang merupakan perempuan yang kuat ibadah dan sering melakukan puasa sunat serta qiyamul lail. Okey. Dan Juwairiyah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-56 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah dan disembahyangkan oleh Marwan bin Hakim yang merupakan gubernur Madinah pada waktu itulah.
dan beliau wafat pada usia 65 tahun. Okey. Okey, seterusnya isteri Rasulullah yang seterusnya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Okey, gelaran yang biasa kita dengar adalah Ummu Habibah. Okey, Ummu Habibah. Ramlah Ummu Habibah. Gelaran dia adalah Ummu Habibah. Okey, beliau merupakan adik perempuan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibunya Safiyah binti Abi Al-As dan ibu saudara kepada Saidina Uthman. Beliau merupakan ibu saudara kepada Saidina Uthman. Telah berkahwin dengan Ubaidillah bin Jahsi dan sama-sama memeluk Islam ketika berhijrah ke Habsyah. Sama situasi juga bersama dengan Audah tadi. Berhijrah ke Habsyah dan memeluk Islam dan wafat pada tahun ke-44 Hijrah, di mana tahun hajinya Muawiyah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Okey, beliau adalah cucu kepada Lawi bin Yaqub, iaitu daripada zuriat Nabi Harun. Okey. Saudara kepada Nabi Musa. Macam mana tu? Saya cakap sekali, beliau adalah cucu kepada Lawi bin Yaqub dari zuriat Nabi Harun. Dari zuriat Nabi Harun dan bersaudara kepada Nabi Musa. Okey. Bapa kepada Safiyah ni adalah seorang Yahudi yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam telah diberikan kemenangan di dalam peperangan Khaibar dan Safiyah ni telah ditawanlah. Lalu Rasulullah menyerahkan kepada Ummu Sulaim dan akhirnya diberikan semula diberikan hidayah oleh Allah untuk menerima Islam. Lalu baginda datang menawarkan supaya beliau menjadi isteri. Seterusnya dibebaskan dari tawanan, maka Safiyah pun bersetuju. Dan Safiyah ni wafat pada tahun ke-52 Hijrah di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berumur 99 tahun. Dikebumikan juga di Batik bersama-sama para isteri Nabi. Okey, saya cakap tadi, kebanyakan isteri Nabi dikebumikan di Baqi' Madinah. Okey, seterusnya Maimunah binti Haris. Nama sebenarnya ialah Barrah. Tengok isteri Nabi ni, nama sebenarnya ada dua orang tadi. Nama sebenarnya adalah Barrah, tapi diberi gelaran lain, iaitu Maimunah kepada dia sebab takkan nama sama kan. Jadi Maimunah adalah gelarannya. Dan beliau merupakan ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Beliau juga merupakan Ummul Mukminin yang terakhir, telah berkahwin sebelum ini dengan Abi Rahmi bin Abdul Uzza. Okay. Dan wafat pada tahun ke-56 Hijrah. Memang kebanyakan isteri Nabi telah pun berkahwin, lalu berkahwin semula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Satu-satunya anak dara yang berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah Aisyah. Okey. Okey. Dan seterusnya ada lagi dua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan hamba. Siapakah dia? Beliau adalah Maria binti Sam'un Al-Qibtiyah. Okey. Maria, kisah Maria ni, Maria dan adiknya Shirin adalah hadiah dari Raja Mafuqis, iaitu Raja Mesir dan Iskandaria kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maria ni merupakan hamba yang dikahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimerdekakan setelah melahirkan Ibrahim, anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Mafuqis yang menghadiahkan Maria ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hampir menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi takut kehilangan kekuasaannya sebagai raja tu, lalu menolak dakwah Rasulullah dan menghadiahkan Maria ni dan adiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang terakhir, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan hamba ialah Raihanah binti Sam'un bin Zaid. Okey. Tak panjang sangat tentang Raihanah ni. Okay. Ada mengatakan Zaid bin Qanafah atau Qanafah dari Bani Nadir. Okay, tak apa. Itu berkenaan dengan bapanya. Okay, Raihanah
merupakan hamba, ialah hamba yang dikehendaki Rasulullah. Itu sajalah tentang Rehana, tak banyak sangat tentang Rehana dalam buku ni. Okey, jadi dua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan hamba ialah Maria dan juga Raihana. Okey. Kira balik berapa? 13, 11 ke 12? Khadijah, Aisyah. Siapa lagi? Khadijah, Saudah, Aisyah. Lagi? Tengok saya pun terlupa. Zainab, Hindun, Zainab binti Jahsi, Zuwairiyah, Ramlah, Safiyah, 9, 10, Maimunah, 13. Jadi ada 13 isteri Rasulullah, termasuk hamba, yang dari kalangan hamba. Okey. Oh, saya nak tunjukkan satu gambar ni. Ia berkenaan dengan rambut Sayyidatina Khadijah. Okey, jadi disebabkan follower Arayin Hijrah ni bukan semuanya wanita, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Sebab ini pun macam sebelum ni saya pernah kongsikan dalam part 1 atau part 2 topik biografi Rasulullah. Saya ada kongsikan berkenaan dengan pameran artifak peninggalan Rasulullah. Ada banyak artifak peninggalan Rasulullah, bukan setakat peninggalan Rasulullah saja, tapi juga isteri Rasulullah, sahabat dan juga anak Rasulullah lah. Okay. Sebab tadi kita kongsikan tentang topik Khadijah, isteri Rasulullah, dan sekarang ada info berkenaan Khadijah yang saya temukan sewaktu pergi ke pameran tu. Okey. Kalau anda biasa pergi ke pameran tersebut, anda akan tahu bahawa ada satu bahagian yang lelaki takkan boleh masuk. Sebab apa? Sebab dalam pameran tu ada rambut Sayyidatina Fatimah, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga rambut Khadijah. Adalah bahagian yang diorang akan separatekan, yang mana orang lelaki tak boleh nak masuk sebab tak boleh nak tengok, kiranya itu aurat. Tapi jom kita bacalah kan sikit. Ini adalah gambar daripada pameran tersebut. Okey. Jadi ada info dekat sini saya boleh kongsikan. Okey. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, haram melihat rambut itu sama ada terpisah atau dipotong ketika hidup ataupun selepas wafat. Okey, ini pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi lah. Okey, haram. Bahkan rambut berkenaan wajib dikuburkan. Maksudnya tak boleh dilihat langsung lah, walaupun dah terpisah daripada kulit kepala. Okey, tapi dalam mazhab Maliki dibenarkan melihat rambut yang terpisah ataupun terpotong ketika hidup, tetapi haram melihat rambut itu jika ianya telah terpisah terpotong selepas wafat. Okey, dalam pandangan mazhab Maliki ni pula, dibenarkan sewaktu hiduplah kalau rambut tu terpisah daripada tubuh manusia sewaktu hidup. Jadi tak haram untuk dilihat, masih dibenarkan lagi lah. Tapi setelah wafat, rambut yang terpisah daripada kulit tidak boleh dilihat. Okey, oleh lelaki lah, rambut wanita. Okey, seterusnya mazhab Hambali. Dibenarkan melihat rambut yang terpisah terpotong sama ada ketika hidup atau wafat. Dia ambil kedua-duanya dibenarkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Hanafi, kedua-duanya diharamkan. Okay. Pandangan mazhab Hambali adalah pandangan yang paling berlawanan dengan Syafi'i dan Hanafi. Ialah memang sangat berlawanan sebab pandangan mazhab Hambali, kedua-duanya dibenarkan. Even sebelum dan selepas wafat, sebelum dan selepas wafat boleh dibenarkan untuk tengok. Okay. Kata Sayyidatina Aisyah, Fatimah Az-Zahra ialah, okay ni pasal anak lah, tak apa, saya kongsikan sikit sebab esok insyaAllah kita akan kongsikan, saya akan kongsikan berkenaan anak Rasulullah SAW pula. Okay. Jadi Fatimah Az-Zahra ialah wanita yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW daripada segi perlakuan dan tutur katanya. Sebab anak kan, jadi turun kepada Fatimah Az-Zahra.
mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi seterusnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita pertama yang beriman serta menyatakan bahawa Tuhan itu satu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah wanita kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang pertama digelar Ummul Mukminin, iaitu ibu-ibu orang beriman. Okey. Saya nak kongsikan hari ini, rasa macam seronok untuk kongsikan dengan anda semua. Tapi tak apalah, esok saya akan kongsikan, ingatkan saya untuk kongsikan berkenaan jubah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Okey, esok saya akan kongsikan. Ada video juga, insyaAllah anda boleh tengok. Allah. Minta maaf. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah esok saya akan kongsikan berkenaan dengan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini banyak tak perkongsian agaknya. Saya rasa banyak dah sebab kita berkongsi berkenaan 13 orang isteri-isteri Rasulullah. Walaupun tak banyak, tak detail saya bercerita tentang isteri Rasulullah, InsyaAllah saya harap dapat bagi manfaat kepada anda. Okay, mana yang tak tahu mungkin sekarang dah tahu. Mana yang dah tahu mungkin boleh kongsikan lagi dengan yang lain ataupun dengan saya sendiri. Mungkin anda punya pengetahuan tu lebih luas, lebih orang kata kajian anda berkenaan sirah Nabi Muhammad ni lebih dalam. Boleh kongsikan juga dengan saya. Okay. Jadi apa lagi kat sini? Banyak sebenarnya saya nak tunjukkan berkenaan dengan Rasulullah. Sebab hari tu tak sempat nak tunjuk dengan anda semua video ataupun gambar-gambar yang saya pergi sewaktu pameran. Okay. Kalau anda boleh lihat, ini adalah tapak kaki. Tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, besar tak? Rasanya macam kalau letak tapak tangan, muat dua je. Muat dua tapak. Bukan muat dua je. Muat dua atau tiga tapak tangan atas tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sangat besar. Sebab tu kalau tengok capai Rasulullah pun besar juga. Jadi apa lagi yang boleh tunjukkan? Ada keringat Rasulullah yang saya tak pasti kalau tunjuk nampak ke tak. Dan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga. Darah Rasulullah sebentar ya. Okey. Disebabkan dulu pada zaman darah Rasulullah tu dah lama, kalau hingga saat sekarang ni memang tak akan jadi cair dia lah. Dia akan jadi pepejal. Jadi bentuk-bentuk macam batu-batu kecil yang dah pecah macam tu. Tapi masih ada lagi lah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh zoom. Boleh. Dekat tu, tengah-tengah tu. Dan diapit dengan benda yang boleh menjagalah. Menjaga darah Rasulullah tu daripada terdedah kepada benda-benda yang boleh merosakkan ke apa kan. Sebab ni peninggalan akhir. Okay. Okay. InsyaAllah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk yang menonton. Minta maaf segala kekurangan daripada saya. Semua yang baik datang daripada Allah. Dan segala yang kurang daripada saya sendiri. InsyaAllah. Apa yang boleh ditegur, tegurlah. Okay. InsyaAllah. Esok kita akan berjumpa lagi. Untuk perkongsian yang sama berkenaan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap anda ada lagi esok untuk menonton dan mendengar perkongsian daripada saya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.